Oke, halo cuy, kembali lagi di channel Rudy X Play. Di video kali ini saya akan share OBB Busit lagi ya. Oke, jadi di OBB kali ini untuk sound engine-nya sound canter ya. Dan OBB kali ini sudah saya pasangi code name terbaru ya dari Budi Sigen Channel. Itu code name Rombak Bus Ori ya, menjadi truk canter ya. Tentunya sangat mantap sekali. Dan truk ini bisa kalian pakai untuk mabar ya. Jadi kita itu kalau mabar itu serasa sudah pakai mod ya. Jadi mantap sekali. Oke lah, di sini sebelum lanjut ke video reviewnya, bagi kalian yang baru menemukan video ini, jangan lupa bantu subscribe-nya ya. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Oke lah, di sini langsung saja kita coba review ya untuk OBB-nya. Dan untuk code name-nya juga ya yang sudah saya pasang. Oke, di sini kita coba masuk ke garasi ya. Jadi untuk truk canter-nya ini bisa kalian kostum sendiri ya, mulai dari bagian bumper-nya seperti ini. Jadi bisa kalian kostum sendiri ya, sesuka hati kalian ya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi benar mantap sekali ya. Nah, seperti ini coy. Jadi kalian bisa kostum-kostum sendiri. Dan untuk bagian apa ini, pengaman ya. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk truk ini bisa buat mabar ya. Nah, seperti ini ya. Untuk bagian pengaman samping seperti ini. Nah. Jadi bebas kalian kostum-kostum ya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini coy. Jadi mantap sekali. Untuk bagian belakang kita coba lihat. Nah, seperti ini. Untuk bagian belakang ya, bagian selebar. Nah, jadi seperti ini ya. Bisa kalian kostum-kostum sendiri ya. Dan di sini juga ada muatannya ya. Oke, kita coba lihat. Nah, di sini ada muatan kayu seperti ini. Ini kayu sengon ya kayaknya. Jadi mantap sekali ya. Udah berasa kayak mod ya. Oke, kita kembali saja. Jadi seperti itu ya untuk fitur-fiturnya ya. Dan untuk tampilan garasinya seperti ini ya. Ini adalah garasi original ya, yang sudah saya kostum sendiri. Jadi seperti ini untuk tampilan garasi. Di sini langsung saja kita pilih mode layap ya. Kita mulai awal. Untuk tampilan mapnya seperti ini ya. Nah, seperti ini coy. Oke, seperti ini. Oke, di sini langsung saja kita coba test drift ya. Kita pilih rute Malang ke Surabaya. Oke, di sini ada iklan, kita skip saja. Oke, di sini masih loading ya. Kita tunggu. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam gameplaynya ya. Nah, jadi ini adalah truk canter ya, yang dari Bus Srikandi ya, menjadi rombak truk canter ya. Dan ini bisa buat mabar ya, jadi mantap sekali. Di sini kita coba tes untuk bagian sound engine-nya ya. Oke, langsung saja kita coba tes. Oke, jadi di sini untuk sound engine-nya sound canter ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk klakson setir.
untuk klakson 1, klakson 2, klakson 3. Jadi untuk klaksonnya masih bawaan yang kemarin, yaitu klakson Basuri ya. Jadi ya nggak apa-apalah, nanti bisa kalian gonta-ganti sendiri ya untuk bagian klaksonnya. Oke, jadi kita langsung test drift saja ya. Oke, kita coba buat jalan. Dan OBB ini support untuk RAM 2 ya, sampai RAM 3. Di sini untuk trafiknya saya memakai trafik ori ya, ori kostum ya, yang busnya, bagian untuk busnya. Dan untuk bagian truknya sudah saya ganti ya, jadi truk enter juga untuk trafik bagian truknya ya. Nah seperti ini ya. Untuk bagian kontainernya masih bawaan, jadi tidak dirubah ya. Nah seperti ini. Nah ini masih bawaan ya, bagian truk trontonnya. Jadi mantap sekali ya ini kalau buat mabar ya. Oke, kita coba olingkan. Ini buat oling juga mantap sekali ya. Nah di sini ada nama autornya, yaitu Budesigen TM ya. Oke. Oke, jadi untuk OBB-nya ini tidak ada markasnya ya, dan tidak ada mode akapnya. Jadi kalau saya pasangi mode akap itu biasanya sering error ya, jadi tidak saya pasangi ya. Kita belok ke kanan saja. Oke lah, kita berhenti di sini saja ya. Oke, kita turun dari truknya ya. Oke, jadi kurang lebih untuk OBB-nya seperti itu ya. Jadi OBB ini masih cukup ringan untuk RAM 2 dan 3 ya, karena untuk trafiknya trafik Orion ya, jadi masih ringan sekali. Oke, jadi untuk reviewnya cukup sampai di sini saja ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga selesai ya. Semoga bisa terhibur. Dan sekian dari saya, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.